Selama bekerja di Amanz, saya sering menggunakan telefon pintar untuk mengambil gambar dan juga video. Ia merupakan alternatif untuk kamera kompak atau DSLR yang berat dan terhad untuk dibawa ke mana-mana. Kalau menggunakan telefon pintar, pergerakan saya menjadi lebih mudah dan hanya perlu letakkannya dalam poket untuk membawanya. Namun, penggambaran yang cantik datangnya daripada sebuah telefon pintar yang dilengkapi dengan pelbagai fungsi penggambaran dan juga rakaman video. Hari ini saya akan menggunakan Oppo Reno 3 Pro dan mari kita lihat apakah fungsi yang terdapat pada kameranya. Sebelum saya huraikan dengan lebih terperinci berkenaan kamera telefon pintar ini, mari kita lihat dahulu spesifikasi peranti dan kameranya. Oppo Reno 3 Pro ini dilengkapi dengan rekaan skrin 6.4 inci AMOLED. Dijana dengan chip MediaTek Helio P95, memori 8GB RAM bersama storan sebesar 256GB dan bateri berkapasiti 4025mAh. Bagi spesifikasi kameranya pula, telefon pintar ini hadir dengan gabungan lensa 64, 13, 8 dan 2 megapiksel. Manakala kamera hadapannya pula dibina dengan rekaan dual punch hole camera gabungan 44 megapiksel dan 2 megapiksel. Lensa 64 megapiksel pada telefon pintar ini memudahkan saya untuk menghasilkan gambar yang berdefinisi tinggi. Cara untuk mengaktifkannya mudah sahaja. Di dalam aplikasi kamera, pergi kepada pilihan dan di sini anda boleh aktifkan sensor 64 megapiksel. Hasilnya apabila zoom sahaja ke dalam gambar, keperincian imej amat baik dan ia kelihatan masih tajam dan sangatlah jelas. Oppo Reno 3 Pro ini juga turut menyediakan pilihan untuk menaikkan resolusi sehingga 108 megapiksel. Menurut Oppo sendiri, dengan resolusi sebesar ini, ia mampu untuk menghasilkan imej sebesar poster dan apabila imej dirakam, hasilnya masih jelas dan tajam. Ini merupakan perbezaan saiz antara 64 megapiksel dan 108 megapiksel pada paparan skrin. Untuk membuat rakaman, anda pergi kepada Pro Mode, tekan pada XHD ataupun dipanggil sebagai Extra HD Mode untuk menukar imej anda kepada imej seakan 108 megapiksel. Imej ini merupakan hasil daripada software yang akan menggunakan formula algoritma pixel yang sedia ada. Jika anda seorang fotografer, kelonggaran untuk menyusun kembali komposisi daripada asal adalah sangat penting dan seringkali berlaku. Dengan kebolehan menangkap gambar berresolusi tinggi akan memudahkan lagi kerja-kerja seperti itu. Oppo Reno 3 Pro juga antara peranti pertama menggunakan sensor 44 megapiksel bersama lensa bokeh. Jika anda seorang yang sentiasa mahukan rakaman swafoto yang tajam, telefon pintar ini mungkin pilihan yang baik. Tambahan lagi, penambahan lensa bokeh pada rakaman swafoto akan memberikan kesan karbon yang lebih realistik dan nyata. Bukan itu sahaja, Oppo Reno 3 Pro ini juga hadir dengan fungsi rakaman malam yang membolehkan anda untuk merakam di persekitaran yang gelap gelita. Fungsi ini juga dibantu oleh teknologi AI yang akan menaikkan lagi kecerahan gambar tanpa menggunakan flash, sangat membantu terutamanya jika ingin menangkap gambaran landscape ataupun kedudukan subjek yang jauh. Begitu juga dengan mode swafoto pada waktu malam. Ia dapat menghasilkan gambar yang cantik dan jelas walaupun dengan pencahayaan lampu yang malap. Selain itu, sekiranya anda seorang yang gemar mengambil gambar pada jarak yang dekat atau erti kata lainnya adalah fotografi makro, Oppo Reno 3 Pro ini dapat menghasilkan gambar yang cantik dan fokus pada subjek walaupun ia diambil pada jarak 3cm. Oh ya, telefon pintar ini juga dilengkapi dengan kebolehan zoom hybrid sehingga 5 kali dan zoom digital sehingga 20 kali. Jadi, walaupun saya menggunakan fungsi zoom ini, yang paling tinggi, rakaman yang dihasilkan masih kelihatan agak jelas dan cantik. Fungsi zoom ini sangat berguna apabila anda berada jauh daripada subjek yang ingin dirakam tanpa perlu berganjak dari posisi anda dan masih boleh menghasilkan rakaman yang baik pada jarak yang jauh. Tambahan pula, telefon pintar ini mampu untuk memuatkan lebih banyak subjek di dalam satu gambar kerana lensa 8 megapiksel untuk kamera ini berfungsi untuk membuat rakaman sudut ultra lebar dengan bukaan sudut seluas 109 darjah. Bagi rakaman video untuk telefon pintar ini pula, ia mampu untuk menghasilkan video yang stabil walaupun anda membuat pergerakan yang ketara. Ini adalah kerana sistem kameranya dilengkapi dengan fungsi Ultra Steady Video 2.0. Lihat sahajalah hasil video yang kami telah rakam ini. Selepas seronok mengambil gambar dan juga video, hasil rakaman yang dibuat pula boleh disunting dengan lebih mudah kerana Oppo Reno 3 Pro ini telah menyertakan aplikasi terbina SoLoop. Melaluinya, anda boleh membuat suntingan video mengikut kreativiti anda sendiri seperti mengubah warna video, menyusun video mengikut turutan, melajukan video malah meletakkan transition yang sangat popular ketika ini.
Oppo Reno 3 Pro ini sudah pun memasuki pasaran tempatan. Sekiranya anda berminat, telefon pintar ini dipasarkan pada harga bermula RM2,399 dengan dua pilihan warna iaitu Aurora Blue dan Midnight Black. Jadi itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di hari yang lain.